menerima wakaf water for Gaza, dia telah berkonvoi daripada Perbadanan Putrajaya, pejabat menteri Putrajaya, menteri Wilayah Persekutuan tadi, merupakan peringkat Wilayah Persekutuan daripada Putrajaya, dan dia terus datang ke Kuala Lumpur, dan mereka telah memilih untuk kita menjadi apa ni, host untuk menerima air yang akan dicuba untuk dikutip sebanyak 1,500 botol sebelum nak dihantar ke Gaza. Ini adalah satu usaha yang dipandang murni kerana kita membantu orang-orang di Palestin, dan kita prihatin terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat Palestin. Dan kita juga sedar bahawa air merupakan satu keperluan yang mereka perlukan oleh kerana masalah-masalah yang mereka sedang hadapi. Kita sebagai UMNO, kita juga telah bersetuju, saya telah berbincang dengan Tan Sri Samsudin Hitam tadi, kita akan bagi 50,000 botol air ataupun RM50,000 untuk mereka menampung apa yang diperlukan untuk menyediakan sebanyak 1.5 juta air tersebut. Kita bukan seperti orang-orang yang lain yang mengeluarkan apa ni, pandangan-pandangan sehingga menyokong wak yang melawan rakyat Palestin dan yang yang telah apa ni, membuat berbagai-bagai onar di Gaza Strip itu sendiri. Kita fikirkan bahawa apa yang kita perlu lakukan ialah untuk membantu mereka supaya mereka mendapat kehidupan yang lebih baik. Jadi ini yang telah kita lakukan pada hari ini. Itulah sebab UMNO dengan rela hati bila dipanggil oleh penganjur, supaya UMNO menerima sebagai apa ni, simbolik botol-botol yang mereka akan hantar ini, kita kata kita berbesar hati, kita buka apa, tangan kita, dan kita terima kerana inilah konsep yang UMNO amalkan, di mana kita selalu mempentingkan dan akan membantu kepada orang-orang yang khususnya yang tertekan. Kita mula daripada Melaka, sudah itu kita ke Ipoh Perak, dan ini tempat yang ketiga, itu peringkat Wilayah Persekutuan. Dan kita akan menjelajah ke tiap-tiap negeri di Semenanjung. Berapa tu? Ya. Kita tidak ada time frame yang tertentu di sini. Jadi kita hanya di sini sebagai simbolik, kita nak raisekan 1.5, macam Datuk Tengku kata tadi, itu to raise 1.5 million bottle sebagai simbolik saja. Dan kita akan hantar air 1.5 juta ni ke Gaza, yang sekarang ni 95% air di Gaza tidak boleh diminum. Bukannya manusia saja, haiwan sendiri pun tak nak minum air. It's polluted. Obviously polluted. Jadi usaha Tun tadi itu untuk memecahkan apa ni, sekatan haram yang dibuat oleh pihak Israel. Dan kita akan cuba, dulu kita dah cuba bawakan macam last year kita bawa pipe saja, satu kapal, itu pun ditahan, tak dibenarkan. Sekarang kita nak tunjuk dunia, macam Datuk Tengku kata tadi itu, kita cuba nak prove to the world that kalau air pun ditahan, itu tak tahulah dunia macam mana dunia akan katakan tadi itu. Bukannya apa kita bawa air kosong saja, air drinking water sebagai simbolik saja. Saya ingat dengan ada usaha Datuk Tengku kita ni lebih cepat lagi lah. Jangkaan mungkin bulan berapa? Jangkaannya pun dah dekat dah. Tapi kita tak adalah limitkan apa ni itu. Tapi simboliknya 1.5 juta sebabnya ada 1.5 juta rakyat di Gaza sekarang menderita. Bukan dibunuh saya senyap-senyap ni, secara nak menghapuskan. Ya, saya. Sehingga kita dah ada berapa simbolik yang kita apa ni, belum ada kita apa ni, dia belum buat dia punya auditing, logistik lagi. Auditing. Dia baru tiga negeri. Jadi tiga negeri. Salah satu cara dia, selain daripada kita nak sebut berkenaan dengan apa ni, wakaf water for Gaza ni, kita juga nak menyedarkan rakyat Malaysia betapa pentingnya kalau kita dalam kehidupan yang Malaysia seperti sebuah negara apa, yang aman, sejahtera dan seterusnya ini, kita kekalkanlah keamanan ni. Janganlah kita cuba untuk membuat onar-onar. Kerana apa yang berlaku di Gaza jelas bahawa orang luar, bila kita buat
kalau kita tidak bersatu dalam sebuah negara, bila kita mulai berpecah, maka kuasa-kuasa luar akan cuba untuk datang untuk cuba menindakkan hak kepentingan bangsa itu sendiri di Gaza Strip. Jadi ini nak menyedarkan rakyat Malaysia satu, yang kedua ialah kita nak berbakti juga kepada apa ni orang-orang yang tidak mempunyai apa ni kemampuan dan telah ditindas. Dan rakyat Malaysia, saya berkeyakinan, saya walaupun tiga negeri yang mereka telah jelajahi, saya berkeyakinan selepas barangkali 4-5 negeri dia akan sampailah 1.5 juta botol simbolik yang diharapkan akan dapat dikumpul, insya-Allah. Okey.